jadi hari ini Bike Kerjowo lagi di IMO Senayan. Bisa dilihat ini pamerannya banyak banget ya. Kita disambut dari booth yang pertama itu, booth Yamaha. Baiknya ngeplok kan, Mbak? YouTuber kok. Jadi Mimin tujuan utamanya di sini kita nyari apa? Ada YouTuber, guys. Nyari motor, motor listrik ya. Nyari motor listrik kira-kira dari merek apa yang bakal kita beli? Motor listrik gimana sih, guys? Jadi rencananya kita mau beli H2R ya kalau jadi. Enggak lah, kita mau beli motor listrik di sini nih, gila. Kita mau beli motor listrik, bonus motor listrik. Nah ini, kita mau beli ini rencananya nih, buat beli galon ke depan. Enggak lah, kita mau beli motor operasional yang sekiranya emang motornya cocok banget buat dipakai harian. Terus makan listrik juga nggak terlalu ini banget. Ya jadi, ini ada ini nih. Polytron. Ada Polytron nih. Kayaknya dia pindah haluan nih dari ini. Dari TV jadi beginian. Di sini ada Polytron nih. Polytron. Yang biasanya kan kita ngelihat Polytron itu elektronik-elektronik gitu ya, kayak kulkas, Magicom dan yang lain-lain. Nah, kali ini Polytron itu ngeluarin motor. Motor listrik. Bisa dilihat ini bodinya tuh benar-benar bagus banget. Hasil enggak? Tipe ya, nggak cuma tipe ini aja, ada tipe yang itu, tipe yang ini. Buat detail-detailnya ini lampu semua depan belakang udah full LED, bagasinya nggak terlalu luas, cuman cukup buat naro barang-barang. Di sininya ada saklar nih, ada saklar, ada kayak PLN. Kita kalau baterai listrik soalnya PLN berarti. Disc brake-nya udah depan belakang, cakram, udah full elektrik. Dan juga TFT-nya udah full digital. Tuh, udah full digital. Ini untuk tipe apa nih, Mbak? Ini tipe Fox R-nya. Fox R-nya, ini ada berapa tipe? Ada 3 tipe. Unggulannya apa, Mbak? Boleh aku bahas yang pertama dulu ya? Iya, boleh. Ini kita ada Fore Evo untuk pertamanya, bisa menempuh jaraknya 100 km dengan kecepatan maksimalnya 60. Iya. Keluaran keduanya bisa menempuh jaraknya 130 kilo, maksimal kecepatannya 90. Gitu. Jadi lebih tinggi untuk speknya. Cuma bedanya ini, sistem baterainya sewa. Oh, sewa? Sewa. Dia dicas juga? Dicas juga, untuk fisik baterainya aja sewa. Per bulan bayar 250 ribu. Dibandol dengan harga berapa, Mbak? Ini soal pameran 16.500 off the road. 16 juta? Iya, di luar pameran 18 juta off the road. Kalau warnanya ada apa aja ini? Kalau ini ada 5 warna. Ada merah, putih, kuning, biru, sama hitam. Kamu ngambil yang ini? Mau ngambil yang ini? Satu aja. Gua ganteng. Asal lo tahu itu. Di video Romandi juga. Jadi kita beli. Kalau nyolong nggak di sini saya. Nggak bisa buat mandiin bayi. Anak kucing. Oh iya. Anak kucing kita bisa mandiin situ. Nah, yang pembayarannya. Jadi guys, ini harus ada pembookingan dulu, masuk sekitar 1 juta. Masih sekitar 1 juta itu karena apa, Mbak? Karena ini Pak pameran lagi ada potongan 2 juta, Kak. Jadi 16,5. Oh iya. Di luar pameran. Boleh nih, Mbak, kita mau booking. Jadi kita mau melaksanakan. Jadi kamera yang kita kesandung, guys. Kesandung dia, guys. Buta map dia. Jadi kita mau melaksanakan SPK atau kita mau booking. Kurang lebih tadi motor datang bulan Februari. Untuk sekarang ini kita untuk
Pembayarannya kita bayar sekitar 1 juta rupiah dulu untuk pembukaan awalnya, nanti untuk setelah unit datang baru semuanya dilunasi. Seharga 16.500.000 rupiah ya. Kita ngambil yang tipe Fox elektrik, itu tipe tengah-tengah lah ya. Hitam cakep sih. Kuning oke. Kan nyesuaiin, biker Jo warna merah. Sotoy. Aspira kuning. Kita. Kejepit, kejepit. Kita mau nunggu mas-masnya dulu untuk transaksinya lebih jelasnya lagi dan lebih detailnya lagi. Mau nanya dong. Apa? Boleh diminum nggak? Nunggu masnya dulu. Haus. Oke. Jadi di depan ada parkiran, terus naik lantai 2 ada. Oh di situ di outdoor berarti ya mas ya? Oke oke boleh boleh. SPK dulu aja deh berarti ya. Kita SPK dulu aja deh kalau gitu. Jadi udah tahu kan ini sistem motornya tadi sewa per bulan? Sudah, 20.000 per bulan sudah. Belum tahu gitu. Oke aman aman. Namanya siapa? Yasmin. Nomornya? Jadi kita sedang melaksanakan upacara SPK lagi lagi SPK. Ini warna apa? Warna merah. Merah. Februari. Februari baru ready berarti. Ketika barangnya udah folder masukkan kita, baru nanti menggunakan nanti barangnya dari pihak bangunan hari ini sudah hubungnya, bukan lo ini bener ya, Yasmin MDZR ya. Oke okay. Untuk yang ini pakai debit aja ya. Oh debit aja ini 100 kilo yang ini 130 kilo. Pokoknya kecepatannya, kecepatannya itu 90 km per jam. Itu paling cepatnya, 90 km per jam. Bisa pakai dinamo Tamiya nggak mas? Bisa gila. Bisa gila. Wow, sangat ramah ya. Enggak lah, mata batin lo pada. Saya hot banget kok jadi ini ya. DP awal itu 1 juta ya mas ya? Iya di, iya booking out. Wih. Ada KTP-nya kak? Mau dipoto dulu? KTP-nya ada di tas aku. Amira. Jadi di sini tuh banyak banget guys. Ada yang ngepo. Ini yang kayaknya paling pertama deh. Ini yang kita ambil yang ini nih. Yang Fox, cuma kita warna merah yang depan tuh. Yang ini mirip buat X-Max ini guys, bentuknya. Nggak bohong. Cakep sih. Cuman kalau menurut gua yang kurangnya tuh paling di bagian ban belakang sih, kekecilan menurut gua. Menurut gua pribadi. Jadi sedikit lagi proses nih. Kita mau ngambil satu motor Fox jadi Polytron. Yang kurang lebih unitnya akan ready pada bulan Februari tahun 2023. Untuk selama di IMOS ini dihargai kita DP awal 1 juta rupiah dan akan dilaksanakan pelunasan sebesar 16.500.000 rupiah saat barang sudah sampai atau barang sudah ready. Oke, kita mau test ride motornya guys, langsung kita coba aja nih nanti nih. Fox R, mereka klaim bisa top speednya 90 km per jam dan ada gigi mundurnya maksimal speednya 5 km per jam. Kita review dikit ya, di sini bannya bulat ada 2. Di sini ada tombol lampu untuk mundur, klakson sebelah sini bukan, klakson kiri kanan ya? Klakson ini S, gue kurang tahu apa ini, ada hazard. High beam, low beam, sen, ini klakson lagi, kayaknya ada, ini kiri kanan apa gimana? Untuk bagasinya sendiri tinggal buka ternyata. Bagasinya dibilang ya, bisa dibilang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Ya cukup lah untuk sehari-hari.
kurang lebih 5 liter mungkin. Di sini ada saklar, oh saklarnya di off-in, makanya nggak nyala. Di sini ada saklarnya, tinggal cetak doang kalau pengen nyalain tadi. Guys, tadi udah lihat kan keseruan kita di IMOS. Ini hari terakhirnya IMOS di Senayan. Tadi gimana nih rasanya motor listriknya? Untuk pemakaian pertama, karena gue udah biasa pakai motor bensin, putaran pertamanya sih rada kagok ya. Cuman pas setelah putaran keduanya udah mulai bisa, jadi aman sih, enak-enak aja. Jadi oke ya motornya? Iya. Nah itu dia review dari motor listriknya. Sekian dari kami untuk vlog hari ini, jangan lupa mampir lagi di Biker Jawa.